penampilan yang luar biasa dari adik-adik SDN Impres Tawali. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk adik-adik SDN Impres Tawali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin ala nikmatik. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Barakallahu laka wa baraka alaika wa zama'a bainakuma fi khair. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul mengikuti prosesi peta kapanca saudari Khilafatul Muslimah Ahli Media Perbankan dan Keuangan. Selanjutnya, selawat beriring salam tak lupa kita haturkan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengeluarkan kita dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang derang seperti yang kita rasakan saat ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara malam peta kapanca atas akan berlangsungnya pernikahan saudari Khilafatul Muslimah Ahli Media Perbankan dan Keuangan, putri kesayangan dari pasangan Bapak Safrudin Agani dan Ibu Rukmini dari Desa Tawali, Kecamatan Wera, dengan sang kekasih hatinya Saudara Ahyar, Sarjana Ekonomi, putra kebanggaan dari pasangan Bapak Aswad Murtala dan Ibu Hadijah dari Desa Nangawera, hari Selasa tanggal 6 Agustus tahun 2024. Mari kita buka dengan sama-sama melafazkan Al-Basmallah. Bismillahirrahmanirrahim. Agar acara pada malam hari ini diberkahi Allah, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dalam hal ini akan disampaikan oleh saudari Desiwati, Sarjana Pendidikan Islam, dan Sari Tilawah oleh Reza Sistriani, Sarjana Pendidikan. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam. Dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta. Dan peliharalah hubungan kekeluargaan, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk. Dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudari Desiwati Sarjana Pendidikan Islam dan saudari Resa Sistriani Sarjana Pendidikan, kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapat rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur, haru, bahagia dan terima kasih keluarga, akan ada sambutan keluarga yang dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Dr. Randa Fisal Magister Manajemen. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Adinda Haja Evi Rostianti SKM selaku Ibu Ketua Penggerak PKK Kecamatan Werah, Sesepuh Haja Maimuna, Ibu Kepala Desa Tawali, Ibu Kepala Desa Nangawera, singkatnya Bapak dan Ibu para undangan yang berada di dalam parokah ini, yang tercinta, tersayang, adinda saya, dengan rasa sehat dan bahagia itu melangkahkan kaki kita untuk berada di peruga ini dalam rangka ikut memeriahkan, menyaksikan secara langsung acara Peta Kapanca adik kita, anak kita, Khalifah Muslimah, Khilafatul Muslimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Amin. Amin ya rabbil alamin. Salam serta selawat senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi panutan kita semua, Nabi contoh bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini adalah tamu-tamunya yang senantiasa istiqomah di dalam menjalankan perintah-perintahnya, yang akhirnya kita semua disatukan, dikelompokkan oleh beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu para undangan semuanya, kedua keluarga yang berhajat, Mada mohon izin kepada kita semua, kepada kita doho seluruhnya, untuk menyampaikan pesan dan harapan keluarga ini dan kita doh kasot. Namun sebelumnya pembina hibah keluarga di Nangawera di Umi kadoh mungkin ya, dengan hirau kita doh toi-toi ambis ini kelompok yang muda-muda, kenapa harus Umi? Jadi mohon maaf Umi Cama. Mada adalah tetangga dekat ya, padahal sebantal, seguling dengan saudara Ibu Rukmini sekeluarga aki. Madari tipura rungka barikula Joharo jaya domairi umat Rawi'i pamada itu tahun 2003 sampai seake masih kokoh di sini. Ya, mada hampir 13 tahun bersama keluarga di sini, sehingga jatuhlah amanat dan pesan ini
diizinkan kepada Madar untuk menyampaikannya. Yang pertama, tentu rasa bangga, rasa haru, rasa bahagia keluarga ini tak terbilang, tak terukir kepada kita semua yang hadir ini. Karena tanpa kita, apa artinya perugah yang begitu megah dan mewah ini? Mereka duduk bersanding dengan sudah membayar mahal. Tanpa kehadiran kita, tidak ada artinya sama sekali. Sehingga terima kasih botota itadoh kastota itadoh mama urumai imai madoo akan wa urumang hadiri acara ini. Jadi terima kasih penghargaan tak terlukiskan di hati kedua keluarga ini untuk menyampaikannya itadoh kaso. Sekali lagi Madakaso menyampaikan ucapan terima kasih, penghargaan itadohota. Mudah-mudahan langkah itadoho ke tempat ini akan dibalas setimpal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yakin kita sebagai manusia tak sanggup dan mampu untuk membalas kebaikan-kebaikan itu, kecuali kita kembalikan kepada Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu. Berikutnya, yang kedua adalah permohonan maaf keluarga. Karena tentu tadi bersama-sama Eda saksikan pendeta dibuka acara sudah jam 9. Undangan Daito Ordoho hampir 1 jam menunggu Sahibul Hajat dan adik tercinta kita yang tengah berbahagia ini. Nah itu juga yang perlu disadari oleh Daitas Menanweki Dengeri Jehingga Bune Aiko Hingga Ake jam 9. Nah lewat kesempatan ini Bapak dan Ibu, maafkanlah, karena tidak ada niat, tidak ada keinginan dari kedua keluarga itu untuk membuat acara ini terlambat, tidak ada kesengajaan. Tetapi karena memang ya harus didandan, waktu mungkin yang agak lama dan lain sebagainya, sehingga ya seperti itulah adanya. Kita saksikan seperti itu. Tempat duduk mungkin tidak cocok, tidak sesuai, karena ada yang di belakang, ada yang di depan. Jadi kita nikmati saja semuanya itu. Lewat kesempatan ini Bapak dan Ibu semuanya, kiranya kami sekeluarga hanya mampu mengungkap perasaan itu dengan ucapan permohonan maaf jika ditemui itu sebagai sesuatu yang kurang berkenan di hati kita doho kaso. Yang ketiga, yang luar biasa dan itu menjadi harapan setiap keluarga yang punya hajat, harapan dan permohonan Endai Taman Seminan Weki Mamayake Ederu doa. Doa semoga kedua anak yang insya Allah besok akan dilangsungkan akad nikahnya, semoga keduanya ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat dan di waktu mereka bahagia maupun di saat mereka susah. Dan semoga Allah menyatukan keduanya dalam kebaikan dan ketakwaan. Bapak Ibu yang saya hormati, izin untuk menyampaikan pesan singkat
Nah, ini berlaku khusus untuk adinda saya, Khilafatul Muslimah AMD bisnis, maupun kita semua, karena kita ini semuanya yang tua maupun yang muda ini lahir dari rahim seorang ibu. Betapa ibu itu adalah kunci surga untuk kita. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf Bapak dan Ibu jika tersuah hal-hal yang kurang berkenan di hati. Terima kasih atas perhatian kita dohka sota. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibunda kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu pembacaan sinopsis Kapanca, yang dalam hal ini akan dibacakan oleh Kakanda Dini Fardina Sarjana Pendidikan. Kepada Kakanda kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinopsis Peta Kapanca. Kapanca adalah salah satu mata rantai upacara adat yang harus dilaksanakan dalam upacara adat Nikaroneku Dombojo atau upacara pernikahan adat Bima. Upacara ini dilangsungkan pada malam hari sebelum dilaksanakan akad nikah yang sebenarnya bertempat di Umaruka atau rumah untuk calon pengantin yang dibangun atau didirikan oleh calon pengantin putra. Sebelum upacara peta kapanca dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan acara sangongo atau mandi uap, acara boho oin baru atau siraman, serta acara cafi rahambu marukai atau menata dan merias kamar pengantin. Dalam acara adat ini, beberapa tokoh adat dari kaum ibu secara bergiliran atau bergantian menempelkan kapanca atau inai di atas telapak tangan sang calon pengantin putri dengan diiringi lantunan lagu-lagu zikir kapanca atau jigi kapanca yang liriknya berisikan sanjungan serta pujian bagi Allah dan Rasul dengan harapan semoga mahligai rumah tangganya selalu disinari nur ilahi dan sunnah Rasul. Merahnya inai yang menghiasi telapak tangan sang gadis menunjukkan sang gadis itu milik seseorang dan merupakan peringatan bagi sang gadis itu bahwa sesungguhnya dia akan berstatus sebagai istri dan ibu rumah tangga. Karena itu, telapak tangannya yang halus dan mulus akan berlumuran darah dan bermandikan keringat dalam mengemban tugas mulia. Sebelum upacara peta kapanca dimulai, sang calon pengantin putri dirias terlebih dahulu agar indah dan cantik dipandang mata atau gahin bojona na ambiron tingkaku dintandara eda badau memboto. Upacara peta kapanca juga dimaksudkan untuk memberikan contoh kepada para gadis remaja lainnya agar mengikuti jejak sang pengantin putri yang sedang mempersiapkan diri untuk menjadi seorang ratu yang akan mengakhiri masa lajangnya kelak, sehingga mereka dapat mengambil hikmah dan contoh dalam mengakhiri masa lajang mereka kelak. Dalam hal ini tergambar adanya rangkaian-rangkaian bunga telur yang pada saat nanti diperuntukkan kepada
ibu-ibu undangan yang masih memiliki anak gadis, yaitu telurnya untuk dikonsumsi oleh anak gadisnya, sedangkan rangkaian bunganya dijadikan hiasan pada kamar anak gadisnya. Itulah sebabnya upacara Petaka Panca ini merupakan dambaan para ibu dalam masyarakat Bima, di mana mereka mengharapkan putri-putri mereka segera melewati upacara yang sama yang menandai hari bahagia mereka seperti pada malam hari ini. Setelah upacara Petaka Panca selesai, maka keesokan harinya insya Allah akan dilaksanakan akad nikah. Demikianlah sinopsis Kapanca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kakanda Dini Fardina Sarjana Pendidikan, kami ucapkan banyak terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, memasuki acara inti yaitu Peta Kapanca yang akan diawali dengan zikir Kapanca dan diakhiri oleh doa Kapanca oleh grup Zikir Az-Zahra. Dan adapun ibu-ibu yang akan melakukan Peta Kapanca, yang pertama Nyonya Haja Evi Rosdianti, ahli media kebidanan, sarjana kesehatan masyarakat. Selanjutnya yang terhormat Nyonya Haja Maimunah Haji Ridwan, sarjana pendidikan. Yang ketiga Nyonya Dr. Feti Rahmawati Ibnu Hajar. Selanjutnya Nyonya Lidiawati Abdul Muiz. Selanjutnya Nyonya Haja Juriati Haji Anwar. Selanjutnya Nyonya Ramlan, maaf, selanjutnya Nyonya Ramlah Haji Arifman. Selanjutnya Haja Fatimah Haji Dahlan. Selanjutnya Haja Hafsah Haji M. Yusran. Selanjutnya Haja Jahora Haji Ibrahim. Selanjutnya Nyonya Helmiati Fitch Hela, sarjana pendidikan. Selanjutnya Nyonya Bahrina Sudarwin, sarjana kesehatan masyarakat. Selanjutnya Nyonya Faujia Sarifud, maaf, Nyonya Faujia Safrudin. Selanjutnya Nyonya Arma. Selanjutnya Nyonya Rosita. Selanjutnya Nyonya Suryati Biderman, sarjana pendidikan Islam. Dan yang terakhir Nyonya Rukmini Safrudin. Selanjutnya mic kami serahkan sepenuhnya kepada grup Zikir Az-Zahra. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayyullahi lahum al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim.
Thank you.
Thank you.
Anjay. Beda lo miki boy. Madam berapa? Rambut. Malah tu, awak dah ramai dengan. Oh, Yohanana. Yohanana. Masya Allah. Aduh, ibu loko. Mama doa mama, ya mama. Tetaka mama. Tetaka dia mama. Tetaka mama. 1, 2, 3. Iya mama. Wadana, 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 w
Mari orang kami kan. Makan. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama membacakan doa untuk sang calon pengantin yang telah melaksanakan peta kapanca pada malam hari ini. Semoga pernikahannya pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah. Ala habibin niyat wa kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyil mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayyulillahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin ala nikmati. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama'a bainahuma fi khayr. Allahumma alif bainahuma kama allafta wa ahyar wa khilafatul muslimah. Semoga keberkahan rahmat, kebaikan dan keafiatan senantiasa Allah berikan kepada calon istri dan suami serta kedua keluarga besar yang melaksanakan hajatnya pada malam hari ini. Ya Allah, ya Ahad, satukanlah kedua calon mempelai ini sebagaimana Engkau satukan Nabi Adam dan Siti Hawa, sebagaimana Engkau jadikan telaga kasih sayang antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Hadijatul Kubra, sebagaimana Engkau sematkan cinta kasih tulus antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah Az-Zahra. Allahumma ya Allah, tanamkanlah di hatinya perasaan yang selalu rindu dan cinta kepada-Mu. Ingatkanlah selalu kepada kami tentang dahsyatnya hari akhirat-Mu, agar kami tidak tertipu dengan dunia yang sesaat ini. Ya Allah, ya Tuhan kami yang memiliki hati kami, tetapkanlah hati kami dalam takwa dan istiqomah, agar tetap di jalan-Mu sampai akhir hayat kami. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa adhilal jannata ma'al abrar, ya aziz, ya ghaffar, ya rabbal alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yunina wa ja'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min ladunka rahma, innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahi majriha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.